Malah kok sakit kayak gini ya? Ya Allah. Oh, Bapak gak ada lagi. Aduh. Sakitnya kepala. Mas, aku ke kamar dulu ya, mau salin baju, soalnya aku mau ke pasar. Oh iya, Dek. Oke. Ibu kenapa, Bu? Bu? Kenapa? Gak tahu, Pak. Tadi Ibu jemur kain di belakang. Gak enak banget badannya. Malah Bu, sakit pula Ibu. Kan udah Bapak bilang, Bu. Ibu kan gak boleh capek-capek. Gak enak kalau tiduran terus, Pak. Tambah sakit badan Ibu. Kalau sudah kayak gini kan repot. Yaudah, Ibu tunggu sebentar ya. Bapak mau telepon Ibu. Bapak ada nelpon. Ya, halo, Pak. Di rumah, Pak. Apa? Ibu sakit lagi. Ya udah, Pak. Nanti aku beli obatnya buat Ibu ya. Iya, Pak. Bapak tenang-tenang aja dulu ya. Iya, Pak. Mas, aku mau pergi dulu ya. Sekalian beli obat buat Ibu. Beli obat buat Ibu? Iya. Kenapa, Mas? Ibu sakit lagi, Dek. Hah? Ibu sakit lagi? Iya. Kamu kan sekalian mau ke pasar. Sekalian beli obat. Mas lagi capek, mau istirahat dulu. Oh, iya. Kamu kan baru pulang juga. Oke, iya. Aku pergi ya. Iya, hati-hati ya. Bu. Ibu mau teh hangat nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya, tunggu sebentar, Bu, ya. Iya. Bapak bikinin ya. Iya, makasih, Pak, ya. Iya. Sebenarnya dari tadi Bapak pingin. Tapi kan ada Ibu. Apa, cuma sebentar. Mana sih Bapak? Lama benar bikin tehnya. Ya Allah, Pak. Seli, apa yang kalian lakukan, nak? Di saat Ibu sakit, ini yang kalian lakukan. Ya Allah, apa dosa Ibu, Pak?